gue MC. Iya, 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 iya. Eh guys, tapi nih Jemima juga ternyata dia bisa nyanyi ala-ala opera. Coba dong sayang. Ya, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambia seperti apa kalau Jemima nyanyi ala-ala opera nih. Bisikin katanya Diki mau nyoba. Oh Diki mau nyoba. Ayo Diki. Diki ayo. Ayo Diki. Ya. Coba diajarin dulu gimana. Ya, ayo Jemima. Jemima sampai selesai baru Diki dari awal okay. Ya. Oke. Sabar ya Diki. Aduh kecil, bisa ini kecil banget ini gampang gak mah? Diki jangan-jangan bisa cuma cinta. Jatuh, Diki. Diki maskernya jatuh Diki. Diki maskernya. Coba Diki. Ayo Diki. Bagus itu caranya bagus dia. Banget. Keren. Bener gak Jemima? Lebih keseran kalau tadi ya. Kenapa ya jago? Nah, ayo dong Rafael, gak usah isi-isi Rafael. Coba, ayo. Nih, ditanya lagi sama Jemima. Coba. Ya. Rafael Tan. Gimana? Contohin lagi sekarang. Okay. Tahun. Kecil, biasanya kan kalau yang hahaha itu kan pelajaran vokal kan. Aku sebenarnya baru tahu juga itu. Oh ya? Iya, aku akhirnya baru tahu juga. Baru dengar tadi. Oh ya udah, aku Jemima coba. Langsung. Aku pas itu pas di podcast yang itu aku sempat yang kayak, "Hah, yang mana? Aku enggak pernah itu soalnya." Oh, semua langsung. Spontan. Iya. Oh, kamu iya. Umur berapa sih? Aku 21. 21 tahun suaranya luar biasa. Jemima, kan biasanya kalau kamu kan kamu nyanyi bikin challenge diikutin sama orang sama penyanyi-penyanyi. Hmm. Sekarang kita bikin kebalikannya. King Nasar bakal ngajarin kamu cengkok, kamu ngikutin cengkoknya. Ayo sayang. Oke. Okay. Ya. Ayo, ini challenge nih. King Nasar challenge namanya. Oke, okay, baik. Ya King.